أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ayat 28 sampai 31 surah Asy-Syura. Dan dialah yang menurunkan bahasa tulis saya dalam pimpinan Ar-Rahman ni ada silap ni. Menurun situ. Bukan mepurun dah. Dia tulis tak kena tu. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Ini sebab itulah hujan ni adalah satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Jangan ngepek. Jangan ngeluh. Ini bagi orang yang tahu hikmat kebaikan yang ada pada hujan tu. Bila turun hujan, Nabi ajar supaya kita doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Okey. Wahai Allah, jadikanlah hujan yang turun ni yang bermanfaat, yang berfaedah. Hujan yang sangat teruk, Nabi ajar juga, Allahumma hawalaina wala alaina. Wahai Allah, jadikanlah hujan yang turun ni menjadi kebaikan kepada kami, bukan bala ke atas kami. Lepas tu bukan sedikit manusia hok kena bala di atas muka dunia ni melalui air hujan. Banyak doa menjadi bala. Sikit doa pun jala juga menjadi bala kesusahan bagi manusia. Kita naknya bobo molek. Itulah Allah royak di dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Barakah yang turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Kalau sekiranya mana-mana manusia yang duduk di tupuk bumi berime dan bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan buat turunnya keberkatan. Keberkatan di sini salah satu daripadanya iaitu air hujan. Alhamdulillah, selain daripada udara gotu gani yang Allah Ta'ala bagi, barakah adalah salah satunya air yang turun dari atas. Alhamdulillah. Setelah mereka berputus asa. Tempat kita ni lama-lama kita boleh tengok orang semaya istisqa. Nah, lepas tu baru ni, bukan baru ni dah, maknanya tekah kemarah sebelum ini. Kita tengok ada sebahagian tempat semaya minta hujan. Tapi setengah-setengah tempat atas muka dunia ni kadang-kadang 4-5 tahun hujan tak turun. Pak kita ni Allah Ta'ala uji sebetar-sebetar ya.
Orang duk royak katanya, deriah tak hidup weh, air tak ada. Tu sekadar tu air-air telaga, hok duk biasa air banyak kering tapi tak siapa ke tak ada air nak makan. Setengah-setengah tepat atas muka dunia ni, natem-natem apa? Tanuh-tanuh jadi kerah kem. Jadi tanuh ko. Kering. Air-air sungai kering. Tempat kita tak biasa jadi siapa setara tu 4 5 tahun tak hujan tak ada. Alhamdulillah kena syukur banyak kita ni. Alhamdulillah nak. Dan ia pula menyebarkan rahmatnya merata-rata. Rahmat di sini semua tiap-tiap kala. Bukan hujan saja dak. Bahkan semua tumbuhan, nate, udara molek. Cara hidup molek ning wayansuru rahmatah. Rahmat yang Allah Taala bagi kepada manusia ni adalah meliputi semua tiap-tiap perkara yang diperlui oleh manusia waktu yang mereka itu berhajat. Alhamdulillah ning Allah beri kepada manusia. Dan ingatlah, dialah pengawal yang melimpahkan ihsannya. Kuap kum dule, rabob sumu. Tiap-tiap kara atas muka dunia, bitai, matahari, bulan, sumu tiap-tiap kara. Meliputi ihsannya, ihsan artinya rahmat dan baiknya Allah Ta'ala kesiablah kepada hamba-hambanya lagi yang amat terpuji. Ning Allah puji diri dia, rayak ha diri dia kepada kita semua. Dia rayak lagi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kejadian langit dan bumi serta segala yang dibiakkannya pada keduanya dari makhluk-makhluk yang melata. Tengok. Banyak. Dia buat langit tujuh lapis yang kukuh, kuat. Dan dia buat juga bombing. Atas muka bombing ni, Masya Allah, banyaknya makhluk-makhluk yang kita tahu dan kita tak tahu. Hak banyaknya kita tak tahu. Ada hak kecil, ada hak besar, ada hak nampak, ada tak nampak. Gambar katanya pejam mata apa atas muka dunia ni, Masya Allah, banyak. Gotu-goni yang Allah Ta'ala buat. Termasuknya dabah, iaitu manusia. Benda hok jalan atas muka bumi sama ada jalan dengan perut. Jangan jalan dengan dua kaki, empat kaki, seratus kaki, ikutlah. Ada kaki berapa ratus pun, ia jalan dengan kaki dia, jalan dengan perut dia. Sebab tu Allah rayak di dalam surah tu An-Nur. Faminhum man yamshi ala batnih. Setengah-setengah menata, setengah-setengah makhluk jalan atas perut. Seperti ular, lirai klan, beluk, ular dan sebagainya. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. Setengah-setengah makhluk jalan dengan dua kaki. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعْ. Setengah nate jalan atas empat kaki. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Allah Ta'ala buat apa sahaja makhluk mengikut kehendak dia. Sebab tu ada hak kecil, ada besar. Dan begitu juga pokok-pokok kayu. Hak pasal melata. Pokok kayu biasanya, kalau hak yuntun, pok buah dia berat. Sikit-sikit. Sekadar katanya, berat untuk buah dan boleh guna manfaat dia. Ada juga pohon kayu hak pasal melata. Buah dia hak duduk atas tanah. Bukan duduk alih atas dak. Seperti apa? Ni misal mudah-mudah. Wah timung, wah labu. Dan sebagainya. Kiah sendirilah. Hak kita tengok, hak kita nampak. Nak? Lobok-lobok. Kubih dan sebagainya. Ni Allah Ta'ala buat. Royak. Dua, tiga ayat di dalam Quran. Tapi meliputi semua tiap-tiap kalor.
manusia kaji seumur hidup tak habis. Yang ada pada satu ayat yang Allah ayat katanya di antara keduanya langit dan bumi makhluk-makhluk yang melata. Melata artinya hak pasang. Gapo kita nak kata ngayak-ngayak. No. Atas muka bumi sama ada menate pokok kayu dan sebagainya. Masya-Allah. Dan ia amat berkuasa menghimpunkan mereka sekaliannya apabila ia kehendaki melakukannya, iaitu selepas daripada mati. Utama sekali manusia dan jin. Dia nak hipung semua untuk beri balasan kepada manusia yang buat baik, buat jahat. Manusia berimeh, manusia kafir, munafik, zalim, gotu goni-goni, semua. Alhamdulillah. Lagi, Allah berayat lagi. Dan apa-apa jua yang menimpa kamu dari suatu kesusahan atau bala bencana. Ini yang rakyat pasal ini. Hak bala pula. Gapo hak tipu ke atas manusia saat ini? Maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Ha, tengok. Itu yang rakyat. Mung sendiri dia buat salah. Mung sendiri dia buat sebab boleh jadi gotu jadi gani. Ini saya misal mudah-mudah. Apa boleh berlakunya angin, ribut, gepa bombing, gotu gani. Hak kita dak katanya pai pibat, tamacat. Hak tu Allah Ta'ala memang dia tanda siap-siap dah. Gapa nak berlaku situ, sini dan sebagainya. Tapi jangan lupa katanya sebab manusia lah duk buat dosa di atas muka bumi, maka Allah Ta'ala awak turun bala. Dan begitu juga manusia duk buat rusak. Cuba kita gambar dunia. Sute dunia ni, manusia lah yang duk buat natangi dia. Buat jadi udara penuh. Bukan? Angin penuh, udara, air, air sungai, air laut. Ha tu, gotu gani gotu. Dengan sebab manusia belaka. Dua tu biasa. Manusia nak kepada kesenangan satu bucu tapi dia kena terima bala dan kesusahan pada bucu yang lain. Dah manusia dak nak kepada kesenangan teknologi ke gotu wak gani tapi di sebalik pada tu dia kena terimanya akibat. Cuba kita gambar katanya. Ni hak kita tahu belaka ni. Udara hak pasang rian keracuk. Cuba kita gambar asap naik ale atas. Supa ngaduk kukuh. Gambar katanya kita kukuh. Puluk ke gapo ke lagu tulah dia akan masuk dalam tu. Dunia pun lagu itulah juga. Apabila asap naik ke atas, dia akan jadi serupa dengan katup udara di atas. Dan menjadi kot panahnya dunia. Sebab itulah kita tengok dalam berita, dalam apa? Apa? Kualok ni, kualok tai. Himat lalai. Atas muka dunia ni, nak terani witya, nak witya saat. Ya rakyat katanya, air akan banyak dan musim di atas muka dunia ni akan perepruan. Gitulah. Turunnya hujan tak betul dengan masa dia. Pia kemara turun hujan. Pia hujan jadi hangleng. Lepas tu cuba kita gambar. Katanya, ni, hodok rakyat katanya, kapal terbang tok lum akar. Ni nak wutiasat pun dia kaji katanya. Akan jadi kau banyaknya dengan sebab keadaan udara yang duduk pusing seluruh dunia ni sudah pun perepruan jadi selerok tabok habis menyebabkan timbulnya bala gotu bala gani. Tapi utama sekali dengan sebab manusia lah duk buat pucanya gotu gani. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Sudah pun zahir tu dia kata.
kerusakan di atas muka bumi dan di udara, di laut. Dengan sebab usaha tangi manusia lah. Lepas cuba kita gambar. Sekarang ni tak ada kira duduk di mana. Manusia buat rusak. Hacur. Dalam cara hidup mereka. Zina, minum, arak, wak gotu, wak gani. Siapa ke atas kapal terbang orang hidup zina. Dalam laut tak sedut rakyat dah. Nah, mana tak kapal, rea, samran. Hopsa-hopsa, orang naik kadang-kadang 5,000 orang. Lepas tu wak gapa atas ni. Hidup jaga. Duk minum arak, suka, senuk, senang, gotu, gani, gotu, gani. Lepas kalau kita tanya, tu hei tak tahu. Oh, lebih ada tahu lagi. Manusia duk buat gotu, duk buat gani. Lepas atas darat, atas bombing ni, manusia duk buat gapo. Tahu habis. Itulah keadaan manusia yang sebenar, yang durhaka kepada Allah. Kita orang Islam, bila tahu lagi ni, so, Allah. Kita berasa katanya hak Allah Ta'ala masih lagi duk jaga, iaitunya orang yang bertakwa kepadanya. Tuhan pun wi amare, jangan duk buat deh, jangan duk buat dosa kerusak ke. Nanti tengok bala yang akan turun ke atas kamu, iaitu bencana yang akan merugikan kamu dan menyusahkan kamu. Allah ayat lagi, dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagia besar dari dosa-dosa mereka. Masya Allah, tinggi dah Allah Ta'ala ni, dia beri maaf kepada manusia. Ada hadis Nabi SAW, ada di dalam sahih ni, Nabi katanya, wallazi nafsi biyadih ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin illa kafarallahu anhu biha min khatayahu hatta syaukati yushakuha. Apa sahaja, Nabi katanya, demi nyawa aku berada di tangannya, apa sahaja yang kena ke atas orang mukmin, sama ada kesusahan, kepenatan, letih, duka cita, semua tu saat ni adalah menyebabkan Allah Ta'ala akan gugurnya kesalahan dia, dosa dia. Sebab tu orang Islam ni kena ingat semua, dia sakit, torok, letih. Siapakah kita sedih dalam hati kita pun, sebab tu Allah Ta'ala nak gugurkan dosa kesalahan. Sehingga Nabi katanya, siapakah duri yang kena di kaki kita pun adalah dikira sebagai ampun dosa kita. Ni orang mukmin. Hadis yang kedua dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in yusibul mu'mina fi jasadihi yu'dhihi illa kafarallahu anhu bihi min sayyiatihi. Hadis lebih kurang maksudnya pasal ni juga. Apa sahaja yang tipu ke atas orang mukmin pada tubuh badan dia yang menyusahkannya. Benda-benda hak berlaku saat ni tu adalah Allah Ta'ala menggugurkan kesalahan, kesilapan ataupun dosa dia. Nah, hak kecil-kecil Allah Ta'ala apung habis. Hadis yang ketiga, Nabi kaya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia katanya, Nabi katanya, idza kathurat dhunubul abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha ibtalahu Allah Ta'ala bil hazani liyukaffiraha. Apabila dosa seseorang hamba tu banyak dan tidak ada jalan mana yang boleh menggugurkan dosa tu saat ni, maka Allah Ta'ala akan uji orang tu dengan kesedihan. Siapa hok pasal sedih,
ingat molek, katanya Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Ini orang mukmin. Kalau kita gambar mudah-mudah, geligo orang mukmin. Orang yang beriman. Siapa kau kena duri? Kalau bahasa-bahasa Melayu pak kita, sepak tunggu. Bukan? Jala-jala-jala catuk pauk pala. Kadang-kadang sepak tunggu. Lepas tu kau marah kau tunggu. Padahal dia sepak. Alhamdulillah Allah Ta'ala apung dosa tu. Apatah lagi orang yang diuji dengan berbagai-bagai ujian. Itulah kita yakin bahawa apa sahaja yang tipu ke atas kita, susah, senang apa, Allah Ta'ala nak uji belaka. Sama ada senang, ia nak uji pasang senang. Susah, ia uji pasang susah. Akhir sekali, sebab ayat saya baca dah saat ini, dah ayat 31. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. Dan kamu tidak akan dapat melemuhkan kuasa Allah. Ini hak cerak-cerak dah. Tak ada siapa yang boleh lawai Allah. Tapi ada manusia di atas muka bumi, iaitunya kalau yon adid yang tu herayak di dalam Quran, iaitunya puak-puak Ad dan Samud. Dia kata gana, man ashaddu minna quwwah. Nah, tengok ni orang-orang zaman dulu, dia kecek ego kedai bay hanale. Dia tanya orang ramai-ramai, bahkan tanya Allah, tanya Nabi hadu ada pada zaman itu, man ashaddu minna quwwah, siapa lagi yang lebih kuat daripada kami. Tapi sekarang ni kita tengok orang yang cabar kuasa Allah, iaitunya la'natullahi alaih Netanyahu di Israel. Masya Allah, ya royak katanya, selagi mana tak benih ya nak kuat lang habis orang-orang Islam yang duduk di bombing Palestin. Kalau boleh ya nak bunuh habis, walaupun budak kecil pun ya nak bunuh habis. Ini nak ayat katanya, hanalanya yang kecek dan nak lawe, walaupun heloh dia gotu goni, gotu goni yang dia wayak, semua tu adalah bohong ben tipu belakang. Gama katanya, bohong ben tipu. Tak boleh percaya walaupun sepatuh gapo yang dia kecek, gapo yang dia sebut. Lepas tu, siapa duduk alik belakang dia? Iaitunya Amerika. Bukan Israel saja duk bunuh orang-orang Islam, bahkan hok duk wis jatuh, iaitunya Amerika, Europe. Lepas tu duk royak kepada kaca mata dunia, janganlah bunuh, janganlah gotu, janganlah goni. Masya-Allah. Ya duk gamuk katanya orang Islam bodoh kali. Ya duk gamuk orang Islam tak reti kali. Semua orang dunia reti belaka. Walaupun orang Kristian, orang Yahudi setengah-setengah pun reti katanya Yahudi dia tu duk kecek bohong dan duk buat benda-benda hak pasang nak menipukan, nak katuk mata orang dunia, nak suruh sokong puak-puak dia dan sebagainya. Sebab itulah, nah, walaupun saya baca terjemuh ni tak habis, tapi insya-Allah kita sambung, kokoh sambung lagi. Esok hari Jumaat kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu hadis ni, itu ayat ni kita mari sambung selepas daripada ni. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.